tahukah kalian, alat transportasi delman berjalan dengan cara ditarik dengan kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Sampai sekarang, delman masih digemari terutama oleh anak-anak dan wisatawan luar negeri. Klik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa YouTube channel Krisnai. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Kali ini saya berada di Taman Endauk, Taman Telor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Taman ini adalah tempat berkumpulnya, nongkrongnya masyarakat Sumedang, termasuk juga masyarakat luar Sumedang. Di sini ada sesuatu hal yang unik. Sampai saat ini masih ada alat transportasi tradisional, yaitu delman. Tidak sedikit yang memanfaatkan delman ini untuk wisata di seputar Sumedang. Saya ingin mengajak teman-teman bagaimana rasanya naik delman. Untuk itu mari kita sama-sama saksikan. Tahukah kalian, alat transportasi delman berjalan dengan cara ditarik dengan kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir? Sampai sekarang, delman masih digemari terutama oleh anak-anak dan wisatawan luar negeri. Delman adalah alat transportasi tradisional yang sudah ada sejak zaman Belanda. Delman merupakan kendaraan beroda 2 sampai 4. Kendaraan ini tidak menggunakan mesin, melainkan ditarik oleh kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Saya berkesempatan naik delman di pusat kota Sumedang, tepatnya di Taman Telor Sumedang. Dipakai untuk wisata juga ya, dan sering. Kalau saya ingin keliling Taman Telor saja untuk dua putaran berapa itu? 25 ribu, tapi 25 ribu bisa untuk berapa orang nih? 4 orang. Karena saya sendiri ya sama saja, mau 4 orang, mau 1 orang pun sama. Kalau ke alun-alun? Oh, ke alun-alun itu 50 ribu, sama juga 4 orang. Murah ya? Satu orang, jadi 50 ribu pulang pergi. Saya ingin mencoba keliling Taman Endauk ini dengan Kang siapa? Kang Ujang. Naik delman, Kang Ujang. Keliling Taman Telor. Dah. Bis. Keren. Wah, jangan terlalu kencang-kencang, Mang. Nyantai saja. Aku kurang. Ayo, Kang. Naik delman, Kang. Thank you.
kan. Keren bro. Ada neng kabar dong. Hai. Hai, Is. Kemana, Is? Ayo. Siap. Tuh, sok di YouTube cenah, Kang. Ayo. Kang, biasanya pendapatan setiap hari itu berapa, Kang? Jadi sehari itu pendapatan alat angkut tradisional Delman ini 20 hingga 100 ribu rupiah. Berarti kalau begitu sudah sangat jarang ya yang naik Delman ini. Kebanyakannya mereka wisata atau antar ini mengantar antar kampung. Antar kampung. Oh iya. Kalau 20.000 sampai 100.000 habis satu untuk biaya pemeliharaan kuda kan? 10.000. Oh, 10.000-an ya setiap hari. Jadi bisa. Naik Delman. Itu sisa hanya 10.000 kalau dapat 20.000, tapi jarang-jarang ya 10.000 ya. Kalau ribut sendiri. Tunggu cari sendiri ya. Mudah-mudahan dengan terus diekspos orang bisa datang berduyun-duyun di sini untuk naik Delman keliling pusat kota alun-alun. Bisa ke mana lagi? Seputar kota Sumedang, terus untuk pengantin juga bisa ya. Keren, naik Delman, luar biasa. Saya keliling bersama Kang Ujang di di Taman Telor, Taman Endog Sumedang. 3 keliling. Sebetulnya bayarannya murah sih, 30.000. 30.000 itu bisa untuk 4 orang, tapi karena saya sendiri tergolong agak mahal juga sih sebetulnya. Tapi bonus Jumat berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira teman-teman, terutama anak milenial yang mencintai kuda, jangan lupa untuk mampir ke Taman Endog atau Taman Telor Sumedang untuk wisata di seputar kota Sumedang dengan naik Delman. Hatur nuhun, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk banyak kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
konten channel Krisna Eui diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krisna Eui, kemasan lokal menggetarkan dunia.